kita sudah berada di kawasan Dukuh Kedungjangan, Desa Bogorjo, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Mbak Niki, barungannya segera terdamel, sinten sih Mbak? Jeruk, ini mungkin mereka. Oh, berarti putran Pak Lurah Jeruk. Putrane Pak Lurah Jeruk. Loh, iku jarangan mangan apa iku? Mangan pentol. Jaranane mangan pentol. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Tentunya kita doakan ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam karir serta pekerjaan. Nah, kembali kita ajak pemirsa untuk jalan-jalan virtual ya. Kita akan blusukan desa. Kali ini pemirsa kita ajak ke kawasan Desa Bogorjo, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini kita blusuk ke wilayah sini untuk menuju ke salah satu dukuhan yang berada di kecamatan yang lokasinya ini tuh berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Timur. Nggih, Pak. Karena Kecamatan Bogorjo ini merupakan salah satu lokasi Kabupaten Blora yang berbatasan dengan Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kita menuju ke kawasan Dukuh Kedungjangan. Dalam momen apa sih ini Al-Arif Blora kok blusukan ke sini? Pasti pada penasaran ya. Itu juga di depan itu ada rame-rame. Ada rame-rame, sepertinya ada tontonan. Pokoknya pasti selalu saja ada yang istimewa ketika sahabat Al-Arif Blora blusukan ke desa. Kita sudah berada di kawasan Dukuh Kedungjangan, Desa Bogorjo, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Siang hari ini terlihat sangat ramai sekali. Selidik punya selidik, ternyata siang hari ini itu akan dilaksanakan kirab barongan dalam rangka sunatan. Apa main dia? Cek itu mana kalau? Cek itu mana? Cek itu balon. Tinggal. Tinggal. Ayo, mau. Iya, iya. Ini kita akan mendekat ke lokasi yang ada di kawasan sini ya. Mbak, derek dolan. Badhe ningali niki le. Barongan. Kula Arif saking Blora. Nyanteng ngeten niki nggih.
Nah, iki mbae menikmati suasana barongan sedulur. Iki arep dimulai barongane. Kula nuwun, Mbah. Salim riyen, Mbah. Kula arep. Mbah niki barongane sing gadah damel sinten sih, Mbah? Dibok. Iki jarake mungkin mriko. Oh, berarti putran Pak Lurah Jero. Putrane Pak Lurah Jero. Iki bacae tembe. Oh. Mbae cara mono nggih? Mbae daleme mriki. Terus dados e diarak saking mriki mangke terus muter tenggene jero. Oh, ngoten. Jadi barungannya seperti itu sedulur. Ini yang punya gawe itu Pak Lurah Jeruk Desa Bogor Desa Jeruk, Pak Lurah Desa Jeruk Kecamatan Bogorjo. Karena asalnya Pak Lurah Jeruk itu dari Desa Bogorjo, maka diarak dari sini. Ngoten nggih, Mbah nggih. Matur nuwun, Mbah. Rame ngeten iki nggih wonten barungan nggih. Rame. Nom tuwa, gede, cilik. Kabeh mesti do medal ngeten iki nggih. Hiburan nggih. Iki ketemu Mbah meleh, Mbah. Derek dolan nggih, Mbah. Pak, Mbah, kula Pak, kula Pak. Jadi kan usianya pun pinten, Mbah. Kami ganten. Sudah sampai langkung mau. Sudah 5 lebih nggih, Mbah. Tapi tetep sehat ngeten iki. Nggih, lho, Pak. Wis sehat, Pak. Alhamdulillah nggih. Gembolane napa ngoten iki, Mbah? Mboten kathah gembolan, Mbah. Gembolane sego nggih. Nggih, lha napa le, Pak? Yang tani, Pak. Berarti nek wonten barongan ngene tumplek blek rame sedanten nggih. Berbagai macam usia nggih, Mbah. Nggih. Karena barongan ini merupakan salah satu hiburan ngoten nggih, Mbah. Hiburan bagi warga. Sekaligus ini itu kesenian asli dari Blora nggih, Mbah, Jawa Tengah. Yar dilakokno barungane. Halo. Jaranane cantik-cantik iki, Cak. Masyaallah tabarakallah. Loh, iku jaranan mangan apa iku? Mangan pentol. Jaranane mangan pentol. Oh, tak kira jaranan mangane beling, Pak. Jebule mangane pentol nggih. Oh, aduh. Jaranane iki sedulur. Jaranane ya ngasu barang nggih. Niki barongan pundi niki, Dek? Barongan Karang. Jenenge napa? Sekar Gading Seto. Oh. Jamin bagus jaranane yuk. Ayu-ayu ngene iki ya. Niki jaranane piro? Ngene iki nek ngarani jaranan ya. Tapi nek jaranan ini iki ora galak ya jaranan ya. Ora gucak-gucak to. Ini barongannya akan berjalan. Barongane diparingi napa ngoten niku? Dawet. Oh, barongane diparingi dawet. Wis rame sing nonton wis akeh banget iki sedulur. Mbak
Niki barungane diparingi dawet ngoten. Ben mboten ketelak. Motere niki mangke pundi, Mbah? Saking mriki terus dugi jero mlampah nggih. Oh, terus iki disiapi dawet. Nggih, Mbah. Walah, Mas. Iki ketemu bolone iki salim riyen, Mas. Dalem. Iki berarti mangke muter teng jero. Oh. Oh, ngoten nggih. Dalam rangka sunatane putrane Pak Lurah Jeruk niku wau. Karena omahe bae kok kene. Nanggape kok kene iki. Cara dikepyake lah. Oh. Cara basa jawane. Pun tradisine sak jaman dulu nggih. Jarane papat iki lur. Iki persiapan arep diarak. Iki para keluarga ditepakno jarane. Iki perayaane rame banget lho. Nah ini bagian apa, Mbak? Bagian ngelarani. Mbak, nek sing digendong itu niki napa, Mbak? Beras kuning. Mangke terus di piyor-piyorke. Kangge tolak balak ta napa, Mbak? Balak. Oh, kersane lancar janten ngoten nggih. Siang ini terasa istimewa, sangat ramai sekali. Ini adik-adik pada nonton semua iki. Halo. Oh. Paling rejo ngeten iki, Mbah. Iki pasukan pengejek barongan. Oh. Channelnya Sahabat Al Arif Blora. Yowes, persiapan. Halo, halo. Wih. Allah. Ini akan berjalan, pemirsa. Ketika kita bicara tentang pedesaan itu memang tidak pernah ada habisnya. Selalu saja ada cerita-cerita yang bisa kita bagikan untuk pemirsa. Kali ini dalam sebuah suasana yang sangat ramai dan meriah dari kawasan Dukuh Kedongjangan, Desa Bogorjo, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Luro, Jawa Tengah. Ini akan dilaksanakan kirab barungan dalam rangka sunatan anaknya Pak Lurah Jeruk. Jadi nanti barungan ini akan berjalan dari wilayah Dukuh Kedongjangan ini menuju ke Desa Jeruk dan semuanya nanti akan jalan kaki ya Pak G. Kuat ini nanti. Kuat. Wah, kilo mune. 72 kilo. Wah. Nah ini sangat ramai sekali ya sedulur. Ini mesti ngewani ngenyak barungan. Wani ya. Iki memelok melayung kok. Aku kenal. Lho kok kenal? Sopo ayo? Sahabat Al Arif Blora. Oh. Dek siapa ini namanya? Oh iya. Pernah nonton berarti? Oh gitu. Oh iya ya. Oh, ketemu pas di mana yuk? Nonton barungan. Nah, ini sedulur akan dijalankan ini kirab barungannya. Ini seperti karnaval ya.
Memang saat ada acara barongan seperti ini di desa itu ramai sekali. Ini ketika gamelan mulai ditabu aja itu warga sudah sangat antusias. Halo Dek. Nah ini ramainya seperti karnaval. Ada yang membawa hiasan-hiasan yang ada uangnya. Itu mungkin nanti akan dijadikan rebutan oleh anak-anak kecil yang mengikuti jalannya acara. Nah, halo Mbah. Niki kok wonten duwit mangke jinggir royokan mboten? Nggih. Oh. Walah, iki cantik-cantike ngene bagian nopo ngeten iki? Halo Dek. Niki sing disunat. Oh niki. Iki sing sunat piro, Ek? Oh mau siji. Oh tak kira kok sing tempat jaran kok akeh. Halo Bu E. Iki meriah banget iki sedulur iki. Barungane ijaran kepange. Wah lagi. Wes bar diliwati aku melayu meneh iki ben oleh video meneh iki. Oh ketemu saiki neh. Walah. Halo, halo, halo. Hari Blora. Oh, semangat. Jadi ini nanti jalan kakinya jauh ya Mbak ya ini ya. Karena lintas desa. Halo Dek. Halo. Barongan yang nanti akan menempuh perjalanan yang panjang. Ini lewat jembatan kecil. Ini yang disunat. Ini rombongan keluarga. Ini ada juga dokar. Gendruwon. Sing gudak-gudak iki rupane ireng iki. Nek sing jalan kepangin iki ora gudak ya. Oh nek sing iki gudak. Galak nek iki. Oh khusus sing iki galak ya. Galak iki. Oh ngejar anak-anak. Oh. Tapi ora. Thank you.
Iki rombongannya panjang dulur nggih, Pak. Sing numpak tepak iki ya ono. Halo. Nggih. Wes. Rame banget iki. Mungkin gitu ya pemirsa, ini tadi sedikit kisah jalannya kirab barongan. Tadi kita blusukan ke sebuah desa, ternyata sore ini itu ada kirab barongan dalam rangka sunatan. Semoga videonya bisa menghibur, bisa bermanfaat, bisa menambah informasi ataupun juga wawasan bagi pemirsa dimanapun berada, bahwa inilah kesenian adat budaya dan kearifan lokal di Blora Jawa Tengah. Halo Lik. Walah. Semangat semangat. Live. Nah, ini yang pinggir kali. Yus, iki aku wis mlaku mau rada adoh. Motorku ning nguri kono, aku tak balik njupuk motor dhisik iki. Motore ning kono, Pak. Badhe teng pundi ngeten iki? Nggih, arep. Kok tesih gadah sepeda antik ngeten? Nggih. Nggih jaranan, Pak. Nggih jaranan nggih, nggih. Ning ngarit-ngarit ngoten nggih. Nggih, penting ngarit niku. Sepeda jadul. Sepeda napa nek ngarani? Unta. Unta. Sepeda unta nggih. Sampeyan pundi, Pak? Kula arep saking Blora. Oh, Pak Arif nggih. Nggih. Berarti nek mbuh kaji numpak nggih unta ngoten nggih, Pak nggih. Turine ngoten. Nek cara riyen Pak untuk rohane iki nggih. Kuno. Kuno nggih. Sepeda sepeda antik. Monggo, Mbak. Monggo, monggo. Lan sepeda ten kilen mriku. Nggih, lampah niku wau. Ramene pol. Ada barongan. Dia ini mau ikut nonton barongan? Enggak takut? Beneran enggak takut? Seneng? Sing mari seneng apa nih, Dik? Mas-mas ganongnya. Mas-mas ganongnya ganteng. Oh, gitu ya. Mangane ana barongan melok nonton ngono ya. Oh, ini Dik sinten namine? Ria. Dik Ria. Daleme? Keteringan. Keteringan Ngelengkir. Waduh-waduh kok Keteringan Ngelengkir. Oh. Salam gue Pak Wong Lengkir ya. Nggih, hati-hati. Iki saya mlaku rono sedulur.